Aplikasi jadwal sholat dibutuhkan bagi setiap umat muslim untuk memantau jadwal sholat secara akurat. Aplikasi jadwal sholat pun biasanya sudah dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan penggunanya dapat menyesuaikan zona waktu atau daerah masing-masing. Terlebih saat bulan Ramadan, tentu setiap pengguna biasanya menginstal aplikasi jadwal sholat untuk memantau waktu beribadah dan buka puasa dengan tepat. Nah, berikut ini 7 aplikasi sholat di HP Android yang dilengkapi dengan fitur azan otomatis. Aplikasi pertama yaitu NU Online Super App. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, mulai dari jadwal sholat, Al-Quran, kumpulan doa sehari-hari, niat puasa, dan lain sebagainya. Kalian bisa mendownload aplikasi ini via toko Google Play Store. Lanjut aplikasi kedua yaitu Muslim Pro. Aplikasi ini memiliki fitur lain selain jadwal sholat seperti notifikasi azan otomatis, arah kiblat, Al-Quran, hingga berbagai doa harian. Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis, namun diselingi dengan beragam iklan. Kalian bisa mendownload aplikasi ini lewat toko Google Play Store. Aplikasi yang ketiga adalah Muslimuna. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti jadwal sholat, arah kiblat yang akurat, kalender hijriah, fitur azan otomatis, doa, hingga kartu ucapan islami. Kalian bisa mendownload aplikasi ini lewat toko Google Play Store. Aplikasi jadwal sholat yang bisa kalian coba selanjutnya yaitu Uma. Selain fitur jadwal sholat, Uma memiliki beragam fitur lainnya seperti fitur Quran bahasa Inggris dan terjemahan, kelas Quran, penentu arah kiblat, khotbah, dan lain sebagainya. Aplikasi ini bisa didownload melalui toko Google Play Store. Lanjut aplikasi yang kelima yaitu Salaam. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT Samsung Electronics Indonesia. Salaam memiliki beberapa fitur seperti Al-Quran digital, azan, jadwal waktu sholat, penunjuk arah kiblat, hingga panduan haji dan umroh. Aplikasi Salaam bisa kalian download lewat toko Google Play Store. Aplikasi selanjutnya yaitu Sajda. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti azan, Al-Quran, Asma'ul Husna, zikir, dan lainnya. Untuk mengunduh aplikasi ini, kalian bisa langsung mengunjungi toko Google Play Store. Aplikasi terakhir adalah Usholly. Aplikasi ini menyediakan jadwal sholat dengan data yang diambil dari situs resmi Kementerian Agama. Aplikasi Usholly memiliki beberapa fitur lain seperti kompas kiblat, jadwal imsak, peta masjid terdekat dan lainnya, dan lain sebagainya. Untuk mengunduh aplikasi ini, silakan kunjungi toko Google Play Store. Nah, itu tadi 7 aplikasi jadwal sholat untuk pengguna Android. Selamat mencoba dan semoga info ini bermanfaat.